Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora dan balik lagi di live streaming sore hari ini. Selamat bergabung kembali guys. Selamat sore. Halo semuanya. Welcome back again di live streaming sore hari ini. Aduh. Halo Ferdis, halo Dimas, halo Raffi, halo Ziad, halo Akbar Ahmad Fauzi, Akbar Muhammad Fauzi, halo Feder Kindness. Udah kandang apa aja bang? Oke guys, balik lagi di live streaming Remora 28. Kita lanjutin lagi safari ride kita. Dan buat kalian semua yang baru bergabung dan baru saja join, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Oke. Dan juga jangan lupa selalu aktif di live chat, guys. Oke. Guys, halo semuanya. Kita lanjutin lagi safari ride kita sambil nunggu buka puasa, guys. Karena hari ini adalah hari yang begitu berat gue rasa, guys. Panas banget. Dan hari ini gue udah telat bangun. Syukurnya masih sempat buka puasa. Jadi makanya nggak bisa... buka puasa nggak bisa sahur. Nggak bisa sahur lebih cepat. Ya kan, jadinya ya agak telat gitu, jadi mau live udah sambil nahan ngantuk guys. Halo Abid Maulana, halo Hildan Insani. Sekarang mau bikin kandang apa? Sekarang kita mau bikin kandang apa nih? Kita santai-santai aja guys ya, karena gue juga nggak ngejar harus cepat juga, jadi slow-slow aja. Kemarin kan sudah kandang bison. Ini kandang bison. Sebenarnya di sini gue tiba-tiba mikir hari ini kalau misalkan dikasih kandang kerbau aja gimana? Tapi nggak apa-apa karena ini pilihan kalian. Jadi tetap bison di sini guys. Tapi lucu juga sih, keren juga. Halo Azka. Pot. Oke, seperti biasa kita akan vote lagi. Jadi setelah melewati kandang bison, itu kita masuk ke kandang amur leopard. Kemarin juga ada yang nanya nih, bang, itu tidak dikasih pagar kah? Menurut kalian apakah kita tetap kasih pagar atau gimana guys? Atau biarkan senatural mungkin? Nah ini dia nih, amur leopard. Awas. Awas. Oh iya buat kalian ya, setelah live streaming ini akan ada konten buat kalian, lanjutan dari Rimba Zoo, jadi jangan sampai lewatkan dan akan menjadi teman buka puasa kalian guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu dong. Red Panda. Halo Bang, halo NFT. Terus kemudian yang terakhir kemarin ini ada Komodo Dragon. Komodo Dragon di sini guys. Dan komodonya dehidrasi karena belum ada tempat minum. Kenapa ya guys ya hari ini dan kemarin ya itu panas banget ya. Akhir-akhir ini panas banget guys. Ini gua ampe lemes. Ampe lemes guys, nggak kayak biasanya guys. Padahal biasanya jam jam segini mendekati buka puasa ini lagi semangat-semangatnya nih. Oh, tiba-tiba jadi lemes ya kan. Ini sebenarnya udah mulai dari hari Jumat Sabtu sih, nggak tahu kalau di tempat kalian yang lagi hujan mungkin apakah tetap berasa hawanya panas. Gue dehidrasi, minum aja kalau dehidrasi minum aja. Kita lanjut lagi guys di sebelah sini ya, ini kandangnya berarti rutenya ini kita akan close dulu. Mohon maaf Bapak Ibu pelanggan ya. Hari ini kita mau lanjutkan pekerjaan safari ride-nya. Jadi akan kita lanjutkan guys. Nah ini kan udah flat-flat aja nih di sini. Jadi di sini gue mau bikin agak sedikit ke bawah. Halo bang, gue lagi batuk.
Kurangin minum panas dingin biasanya yang bikin batuk itu kebanyakan es, habis itu tiba-tiba terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Wih, lu kayak dokter aja bang. Biasanya gitu sih kalau gue udah batuk ya kan, itu gara-gara kebanyakan minum es, kebanyakan minuman dingin, terus habis itu tiba-tiba suhu berubah, lalu dimulai dengan badan hangat-hangat dan kemudian batuk, pusing. Kalau pusing, pusing kamu, si Raffi pusing guys, katanya Raffi pusing padahal lapar tuh. Vote dulu yuk, vote dulu yuk. Vote dulu yuk, vote dulu, vote, 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 sambil vote, sambil vote. Ini kita bikin kandang apa nih setelah ini? Yang sekarang. Pulang sekolah panas banget. Pulang sekolah ya kan? Godaannya kiri kanan teh poci, terus apa tepucuk, apa lagi susu jelly. Waduh, godaannya guys, guys, terus ada bocil lagi minum es. Wah, udah Haina Blang. Oke, Haina Blang udah masuk di daftar polling. Ada lagi guys, ada lagi guys. Haina. Ini kita random ya guys ya. Nggak ada kayak, bang itu kan di tropis, jadi harus tropis. Nggak ada, pokoknya kita random. Berdasarkan vote. Kenapa nggak dipagarin bang kandang ya? Bingung kan? Nggak perlu dipagarin kan? Tapi nggak bakalan kabur. Tapi bebas sih kalau misalkan memang kalian pengennya di pagar, ya kita pagarin sih. Nah, ini kita bikin satu area lagi untuk satwa yang akan kita vote. Gajah Asia. Oh, Indian Elephant, Indian Elephant. Boleh, boleh. Wedebis, halo Amat Isra Gaming. Bekasi, singa, 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 oke, singa. Oke, udah tiga ya, Haina, Indian Elephant, sama singa. Oke, kita langsung aja mulai polling. Biar tidak lama-lama lagi, guys. Langsung saja. Oh iya, gue lupa ininya lagi. Nah, biar ada back soundnya. Berarti rutenya akan kita bikin langsung ke arah bawah sini, guys. Oh iya, pintunya dulu. Pintunya dulu nih, bos. Bang, diceburin ke air apa lumpur-lumpur gitu, bang? Apanya? Apa yang mau diceburin? Ya, Amat Isra Gaming telat. Telat. Next lebih cepat lagi, next lebih cepat lagi. Sore Bang, Ali dari Jakarta hadir. Halo Ali. Apa kabar? Jangan lupa like dulu ya, Ali. Discord belum gua rubah, guys. Sorry, sorry. Ntar gua ganti dulu ininya. Linknya itu link cacat tuh guys, sorry. Wah, padahal ini ya, kalau yang mau mabar malam ini gue mau nyobain game FPS guys. Gue diajakin teman gue cobain Farlight 84.
game tembak-tembakan, nggak tahu kayak gimana. Kalau misalkan kalian mau mabar, boleh deh join. Ntar gue update dulu ini link Discord-nya. Discord lagi. Copy. Soalnya itu ini udah mati tuh guys, linknya. Halo bang, tambahin Walabi bang. Ya nanti ditambahin ya, selesai kandang yang ini dulu. Kalau mau lihat yang Walabi itu bisa nonton di episode sebelumnya yang Rimba Zoo. Oke, mana nih? Nego sebentar. Discord. Oke guys, sudah gua update link Discord-nya, yang mau join silakan monggo. Mobilnya bang diceburin ke air sama lumpur biar kayak offroad. Kalau lewat di atas air kayaknya bisa, cuman kalau kayak offroad kayak snowrunner dong. Siap bang, kabar lagi kanker nih bang, kantong kering tanggal 2. Ini itu free game guys, Farlight itu gamenya free di Steam ya, kalau kalian mau itu gamenya free. Jadi ya mau mabar skui, mabar-mabar dulu ya kan. Apakah kita perlu mabar stumble guys? Makin keren aja sekarang stumble guys, ada eventnya. Bang coba dengerin DJ Taragan Bang, cocok buat mudik. Maaf saya tidak mudik guys. Apa itu mudik? Kita lihat dulu vote-nya sudah. 25 suara. Siapa Haina? Oh, Haina sama nih sama Singa guys. Waduh. 30 suara bisa masuk enggak nih guys? 30 suara bisa enggak nyampe? 30 suara langsung kita close. Masih 25 nih, aduh. Bang Haina bang, biar kayak free road zoo. Coba ya, boleh juga nih. Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak dia jalan di air nih? Pirdini ini bisa nggak? Coba ya. Kayaknya nggak bisa deh. Tolong Frontier dengarkan apa kata viewer saya. Tolong ini bisa dong, railnya itu jalan di air. Coba ya, kita coba. Gue belum pernah nyoba sih, dan emang nggak bisa guys, emang nggak bisa gini. Ah nggak bisa kan. Kalau misalkan ini dulu mungkin bisa. Bisa nggak? Oh bisa. Tapi kelihatannya kayak lewat di atas jembatan gitu. Ada yang baru mirip stumble bang, Egi Party. Oh, gue pernah coba tuh guys. Itu kayak, kayaknya kalau nggak salah iya bener, gue pernah install tuh. Enggak sih? Egi Party, Egi Space. Gue pernah coba jenis-jenis kayak gitu, apa ya namanya kemarin ya, tapi nggak mau guys, di blok sama ininya, sama antivirusnya. Coba kita lihat vote kita dulu, 29, satu lagi tapi sama 38 guys, satu suara menentukan siapa pilihan kita selanjutnya, hewan apa selanjutnya. Haina 30. Oke, langsung kita close. Bam, sudah 30. Oke, pemenangnya adalah Singa. Fair ya guys. Apa itu stumble? Free fire lah. Jangan dalam-dalam.
Kenapa takut dalam-dalam? Karena kalau udah terlanjur dalam, terus dikecewain, itu sakit rasanya ya. Udah sayang terlalu dalam, terus ditinggalin, emang pedih ya. Tapi ini gede banget guys untuk singa, sebentar. Oh, berarti singa nggak perlu. Masa kita kasih kolam sih, singa? Pilih Arthur atau Billy? Pilih dia. Baru bangun tidur. Yang benar orang misterius. Yang benar baru bangun tidur. Yakin baru bangun tidur. Bang Nosta baru upload ini guys, baru upload planet itu tuh. Dia bikin kandang Bengal Tiger. Gue udah komen, gue request jadi keeper di sana ya. Jadi kalau kalian minta-minta jadi keeper, jangan deh. Gue aja jadi keeper guys. Kalau pengen buat air dalamnya, saran gue kasih tiang di roadnya biar kayak Jurassic World. Ya ini kan ada tiang ya nih, ini ada ininya kan. Nih track supportnya ada. Kalau dihilangin juga kayak melayang sih jadinya. Ntar kita bikin dulu deh. Berarti si keepernya lewatnya sebelah sini guys. Dia mau nggak mau harus lewat sini. Berarti dia jalannya itu lewat area restoran sini. Aina dong gas, ya vote-nya kan menangnya sih, nggak gimana dong. Next, coba lagi deh Aina, next coba lagi. Jangan pernah menyerah. Oh, di sini kan ini nggak ada ini ya. Oh, masuk singanya sebelah sini aja guys. Bentar, bagus sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Ku cek ya kebenarannya. Silakan. Bang, gua mau tanya, piscok itu kepanjangan dari pisang karena nggak cocok. Bisa karena nggak cocok. Boleh juga. Boleh. Itu pengalaman pribadi apa gimana? Pengalaman pribadi kamu ya? Wah, ini bisa dua habitat nih guys. Bisa dua nih. Ini aja deh pintunya. Ah bodoh, biarin aja besar pintunya. Biarin besar kandangnya guys. Pintu masuknya juga sebelah sini. Bisa sih, ini bisa dua sih. Kapan buat kandang Cayman Bang Rikar? Ayo nanti vote lagi. Sorry guys, ada paketan datang. Ada paketan datang ternyata.
Kalau asli mah ghostnya mati mengenas dan lebih mengenaskan di Zutaikun. Tidak masuk akal di Zutaikun. Jangan disamain dong. Jangan disamain dong. Oke, elevasinya ini kita bikin ke bawah sini aja. Eh, mana sih rutenya? Oh, rutenya ke kiri, ke kanan. Berarti ke sebelah sini, guys. Nah, oke, berarti ini kita hancurin dulu. Harimau Siberian, bang. Eh, ini kan singa yang menang, guys. Singa. Harimau Siberian. Harimau Siberian ini di sini tidak masuk di dalam vote. Di belakang itu si pepohonan lebat, bang. Kamu tahu nggak sih pulang ke desa jalannya mulus di perjalanan ban mobil bocor halus agar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu 100. Cakep. Jago juga orang misterius. Kamu nggak puasa ya? Oh, lancar banget gitu. Berarti langsung strike ke kanan. Langit punya ribuan bahkan jutaan bintang, tapi jika kamu nggak punya Discord Tremor. Apaan sih? Oppo. Sepertinya kamu sudah perlu dengan sebuah kesegaran dari sirup marjan ya. Ini bang ada tebak-tebak, apa bedanya fitness sama fitness? Fitness sama fitness. Tebak apa bedanya kalau fitness ke gym? Kalau fitnah, gue nggak tahu. Nyerah. Disuruh mikir dong. Tebak-tebakan lebih serem dari kolektor apa? Enggak. Gue abis lihat itu gue langsung susah tidur. Gue nggak. Kenapa ya? Gue takut yang serem-serem kayak gitu. Bukan serem sih sebenarnya, karakternya aja memang kayak gitu, guys. Gue kayak ada geli, ada takut, ya kan? Oke, udah kita dekor dulu, guys. Terus kita masukin singanya. Karena ini singa ya, jadi ya kita harus tetap kasih barrier lah. Kita kasih barrier, guys. Singa apa? Singa apa bang? Iya singa apa? Ini Rimbazu bang, bukan. Ini bukan Rimbazu. Jangan karena ini sama biomnya jadi dikira Rimbazu. Ini bukan Rimbazu. Rimbazu abis ini. Mbak Rimbazu habis ini, guys. Kalau gue lihat-lihat jauh banget ya. Kira-kira berapa ekor nih, guys? Kita masukin di dalam. Kalau si singa ini kan beda sama harimau ya. Harimau kan dia sendiri, dia soliter, guys. Nah, kalau singa ini kan dia biasanya berkelompok. Kita masukin berapa ekor nih, guys? Wah, sumpah ini gede banget sih. Bang, itu gede banget, bang.
Iya sih. Tapi nggak apa-apa, kapan lagi ya kan? Kita cuma punya batas 10 spesies di sini. Jadi ya udah sekalian aja kita gedein, guys. Fitnah kejam, fitness kejam. Oh iya betul. Betul tuh. Bang Remor, kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Emang nggak tahu. Astagfirullah, astagfirullah. Gue bener aja masih dikatain. Astagfirullahaladzim. Orang misterius ya Allah. Oke, pintunya selanjutnya di situ. Oke, berarti sampai sini nih, guys. Enam boleh lah, Bang. Tiga cewek, tiga cowok. Cukup nggak kandangnya? Cukup, cukup. Cukup banget. Malah gue ngiranya bisa lebih sih. Tapi singa itu kan dia dalam satu kelompok ya. Dalam satu kelompok itu kan dia biasanya jantannya satu. Nah itu yang jadi rajanya, guys. Jadi ketua kelompok lah. Dan singa itu yang berburu bukan jantannya, guys, malah betinanya. By the way, umur berapa Bang Remora? Tebak, umur berapa? Tebak umur berapa? Kalau salah subscribe ya. Wow, gede sekali. Ini kenapa jadi batunya kayak jadi ekor buaya, guys? Apakah next bakalan ada buaya? Tuh kan, kenapa jadi kayak ekor buaya sih? Apakah ini pertanda setelahnya kita akan bikin kandang buaya? Gede banget lagi. Dua empat, empat satu, dua delapan. Kalian. Boleh satu cowok, ceweknya lima biar harem aja sekalian, Bang. Kalau bener ada rewat gak, Bang? Nebak umur. Gua traktir takjil deh. Kalau benar, gue traktir takjil. Tapi jangan di sini, guys. Saya nembaknya jangan di sini. Lu langsung ke Instagram gue, DM gue, terus kasih tahu umur berapa. Jadi biar yang benar penasaran, ya, yang nggak benar biar penasaran. Apaan sih, Bang? Kayak penting aja usia lu. Kalau benar donat 50k. Oke, boleh. Jadi langsung main aja kita, nggak usah pakai lama. Oke ya, ini singa, kandang singa sudah jadi. Terus ininya sudah terhubung.
Habis ini kita coba kasih masuk dulu singanya, guys. Kita masukin dulu singanya. Kalau benar traktir Tajil sampai tahun depan. Kalau benar traktir. Tebak aja dulu. Tapi seberapa penting sih umur gue buat kalian? Kenapa kalian begitu penasaran? Apakah kalau tidak terjawab, apakah kalian tidak akan lebaran tahun ini? Terus-terusan aja nebak umur bang, asalkan ada reward saling berbagi gitu. Ya udah tebak aja, tapi jangan di live chat ya, langsung DM gue. Jadi kalau yang benar gue langsung kasih reward. Oke, kandangnya sudah jadi, kita lihat mudah-mudahan dapat. Tambur leopard, ada yang hitam lagi. Animal store, kita ada satu nih guys. Ini jantan bukan? Bukan. Masukin dulu yang Black Panther, Black Amur guys. Nah yang lain nih guys, yang lain kita dapat. Tapi gue penasaran Tiger sih. Bengal Tiger. Jadi Bengal Tiger ini ada 3 skin. Ada yang gold, ada yang apa sih yang hitam, gue lupa lagi namanya. Yang hitam semua, yang kelebihan melanin. Terus kemudian sama yang putih, Lucky Stick. Siberian ada nggak? Nah ini nih guys, ada nih yang Siberian namanya Pseudo Melanistic. Jadi warna hitamnya lebih banyak. Ada nih guys. Adopsi aja deh, adopsi. Lumayan buat nanti ya kan? Siapa tahu nanti ada vote lagi ya kan? Ada minta Siberian. Nah ini dia namanya Pseudo Melanistic guys. Jadi sama kayak si Bengal Tiger juga Pseudo Melanistic. Tapi di sini kita lion ya, bukan Bengal Tiger. Liquistic. Jadi ada 3 Liquistic, terus ada yang Pseudo Melanistic sama Gold Tiger. Oke, lion dulu deh. Nah, ada yang putih guys, mantep nih. Basic colornya lebih bagus sih, tapi fertility-nya 70%. Bang, teman saya mau ngelamar jadi kiper, bisa nggak bang? Boleh. Singa albino bang. Oh iya, ini albino nih. Maaf, singa bukan albino, Liquistic. Singa Liquistic. Mungkin ada yang albino, tapi kalau albino itu dari karakteristik ininya guys, dia kalau nggak salah warna matanya biru, terus juga dia agak jereng, terus kemudian ya beda lah guys, tapi karakternya itu kayak gitu. Oke, ini kita adopsi lion. Betina ya, betinanya kita banyakin. Obike. Oke, sekarang sudah ada 1 2 3 4 5. Nah sesuai request ya tadi ya. Belum tersambung. Astaga, Rimbazu kapan upload bang? Setelah live streaming ini Rimbazu upload ya, seperti biasa premiere guys. Terus ada yang masih nanya nih, bang kalau ini live ya? Ini premiere. Tapi tolong deh YouTube, seandainya YouTube bisa saat premiere, gue juga bisa ikutan ngomong ya kan. Gue juga bisa ikutan ngereak. Bukan ngereok ya, ngereak. Kalau ngereok itu lain lagi. Sehingga adanya albino, kalau Liquistic harimau benggala putih. Albino itu kera.
kayak kan ada tuh si siapa ya namanya, gorila yang satu-satunya guys warna putih, dia albino tapi sayangnya udah mati. Wah langka banget itu. Kenapa ya jam-jam segini guys, jam-jam segini keciuman banget wangi sirup marjan, sumpah beneran. Kayak menyeriwing sepintas di hidung gua guys. Dan kayak bro, I'm here. Aku ada tebak-tebakan. Bang share ini ke tukang kayu, lihat kayu rotan dibawa Bambang perahu rusak berakhir karam kalau hutan terus ditebang kehidupan fauna menjadi suram. Singa adanya albino real harem. Bang aku jadi kiper singa. Ziat mau jadi kiper singa. Boleh diterima, langsung diterima guys. Kiper Ziat. Oke. Okay. Caretaker kayaknya kita perlu nambah lagi deh. 4-5. Oke. Okay. Singanya guys. Nice. Halo Faki Fauzan, welcome to Mobile Legend. Bang, Snow Leopard habitatnya di luar safari parknya bang. Ada ngumpul di sini mau mabar kali ya mereka ya guys. Padahal kandang seluas ini, gila luas banget ya. Ini harus ada safari, ada pride rock sih. Ini harus ada pride rock guys. Dalam penampilan mereka terlihat hampir sama, yang membedakannya adalah warna mata mereka dan ekor. Untuk beberapa spesies tidak semua hewan berwarna putih adalah albino, contohnya beruang kutub. Betul sekali. Men pinter orang misterius. Wartek tadi telurnya berapa? Pride rocknya kok bang batunya kayak gitu ya, ini kan batu dengan ini pride rock dengan cita rasa tropis ya, pride rock dengan cita rasa tropis. Like dulu guys, like dulu dong. Duh malam ini terus lanjutin lagi guys rimba tuh, jadi selesai episode 8 lanjut episode 9. Oh my god. Vote lagi bang, vote lagi. Oh iya iya, apalagi nih, apalagi nih, satu lagi nih, satu lagi bisa sebelum buka nih, ayo let's go, cepet-cepetan ya, cepet-cepetan ya, yang nggak ada, yang spesies yang nggak ada gue skip.
Quotes lagi deh, Korea, kelupaan. Warna mata lah yang membedakan albino dengan hewan normal. Hewan albino memiliki warna mata merah muda atau biru. Bulu mata mereka juga berwarna putih. Warna mata mereka muda merah muda karena pembuluh darah. Bang, skin hewannya itu mod atau bawaan planet zoo? Ini basic color dari ini. Yang ini basic color, yang ini emang dari planet zoo-nya sih. Emang linguistik. Bukan mod ya. Serigala. Oke, okay, serigala, wolf. Wolf. Wolf Siberian. Wih, Siberian. Moderator enggak usah ikutan lah. Moderator ngabisin kuota viewers aja. Rhinoceros. 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 Pygmy hippo. Pygmy hippo. Ini berdasarkan urutan guys ya, bukan berarti gue nggak milih kalian, tapi ini berdasarkan urutan. Ini ada Arvin Siberian katanya, terus kemudian ada Wolf, Serigala, si Nave, sama Pygmy, sama si Pygmy. Ada dari AN. Oke, okay, Wolf, Siberian, sama Pygmy. Oke, okay, let's go vote guys. Jadi mereka first pick ya guys ya, jadi makanya cepat pengen main tapi PC kentang. Gua kebetulan muncul di beranda kan tadi, terus gua coba nontonin itu. Ini mungkin salah satu konten yang bisa ngasih referensi tentang bagaimana sih main Planet Zoo di PC kentang. Sebentar gua kasih nama channelnya tadi apa ya? Video tonton nanti training. Sebentar guys, sebentar. History. Nama channelnya adalah mana ya tadi ya? Oh ini, laptop kentang Akmal. Selancar apa game Planet Zoo di laptop kentang RAM 4 GB? Siapa tahu kalian perlu ya kan? Jadi kalian coba buka nama channelnya, laptop kentang Akmal. Dia kasih review full gameplay Planet Zoo Indonesia di laptop kentang RAM 4 GB. Kenapa jadi harus ada kentang-kentang ya sih? Jadi pengen makan kentang jadinya kan, bukan buat buka puasa. Yang buat T-Rex, Bang. Waduh, 17. Nggak boleh. Offside. Bang, bukannya Siberian udah yang Amur Tiger? Beda lagi. Beda. Kalau Amur itu jenisnya bukan Panthera Tigris. Dia jenis Panthera tapi bukan subspesies Panthera Tigris. Dia Panthera apa ya? Amur itu Amur Leopard itu Panthera Pardus. Panthera Pardus dia. Kalau yang Jawa itu Panthera Pardus Melas. Nah, kalau yang sini si Amur ini dia Panthera Pardus Orientalis. Jadi kalau yang Jawa itu namanya Panthera Pardus Melas. Wakanda Forever. Sut. Kartu kuning. Lapar nih singanya guys. Kasih ini dulu. Narsi tempat makan, platform feedingnya. Wah, ini salah satu betina yang pintar gini guys.
ketika mereka di sana ya kan, dia di sini tujuannya apa? Kalau kiper ngasih makan, dia pertama yang paling banyak makannya. Oke, kasih pohon-pohon dulu guys. Ini tadi kita kasih air dulu. Jadi pride rocknya naik ke sini, terus nyebur ke air. Itu skin Siberian Tiger mod ya bang? Skin Siberian enggak. Emang update-annya kayak gitu guys. Memang ada skin sesuai dengan aslinya. Laptop kentang Akmal, makasih bang. Iya, nanti liatin aja di situ tuh. Gua nggak tahu muncul di beranda kan, gue lihat juga. Ya karena kalian juga kadang-kadang ada yang nanya kan, bang bisa nggak Planet Zoo main di sini RAM 4GB? Ya bisa-bisa aja. Setelah gue lihat itu kan, oh ya ternyata bisa. Mudah-mudahan bisa jadi referensi. Mungkin yang lain juga ada yang mungkin bisa ngasih referensi atau konten yang sama, tapi kebetulan tadi ada, kebetulan juga ada yang nanyain, terus kebetulan juga ada yang bilang bisa nggak di PC kentang. Ya udah coba liatin aja bang, Amur Tiger itu harimau Siberia. Oh sebentar, sorry gua nggak fokus, gua kira yang ini tadi. Ini Amur Leopard kan, tadi kan nanyanya Amur Leopard. Iya kalau Siberia ya harimau Amur juga. Lu tahu Rizky Aulia gak bang di TikTok? Gue tuh bukan user yang aktif di TikTok guys, serius. Siapa itu? Oke, kita lihat dulu vote-nya. Kita lihat dulu pemenang. Wolf Chester lagi dong ini. Kita bikin Chester lagi dong. Raffi lu baru nyebut nama temen gue yang namanya. Oke, kita akhiri polling. 37 bisa. 39, satu lagi nih 40. Satu lagi nih 40. Yang belum vote silahkan vote dulu. Satu lagi. Bang ambil nasi dulu mau buka nih. Ntar sabar. Udah ada sih di situ. Sebuah seger banget lagi, aduh ada bingga lagi, aduh guys, yang buka puasanya masih sejam lagi, sabar ya, lebih 50%. Oke, udah 40%, suara udah 52%, dan mohon maaf ini paslon nomor 3 ya kalah, dan kali ini ternyata paslon nomor 1 yang menang guys. Pantera Tigris Altaika kalau nama ilmiah harimau Amur, ya betul. Oke, ini singa-singanya ternyata lagi dehidrasi ya. Kita mau kasih tempat minum dulu. Tempat minum dulu, mana nih tempat minum? Oh iya, kemarin kalian ingat kan Bang Rizky yang dari katanya dari zoo Italia. Ternyata di Zoo Roma itu kan nggak tahu itu sama apa enggak, ternyata ada harimau Sumatera yang baru melahirkan guys, anaknya kalau nggak salah 2 ekor, kayaknya baru-baru di bulan ini juga. Keren ya, bisa kerja di zoo ngurusin hewan ya kan, nggak mudah loh guys ngurus hewan liar ya kan. Nggak liar sih, kalau udah di penangkaran mah udah nggak liar lagi, cuman ya basic instingnya tetap wild animal. Asani udah ya, tempat makan minum sudah, ini dia perlu dikasih enrichment juga. Boleh deh kita nge-trigger dia
dengan ngasih enrichment supaya dia naik ke sini nih, guys. Oke. Kita banyakin pohonnya dulu ya, sedikit. Biar vegetasinya banyak di dalam kandang. Bang, lu tahu hewan gemir nggak? Nama ilmiahnya Gemirus europaetris. Hewan apa tuh? Gue baru dengar sih. Gemir, Gemirus europaetris. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Gue buka puasa dulu ya. Gue buka puasa dulu. Nah, habis ini gue balik lagi ya, nemenin kalian sampai buka puasa. Berarti habis ini kita bikin kandang wolf, tapi gue buka puasa dulu, guys ya. Planet Zoo nggak ada elang dan burung pemangsa sejenis, bang. Belum ada, mudah-mudahan di DLC selanjutnya sih. Guys, gue tinggal bentar ya. Gue mau buka puasa dulu. Jadi, gue tinggal kasih fusing-nya dulu ya. Gue tinggal dulu, bentar. Udah kering nih, guys.
Alhamdulillah. Gue yang masih 7 menit lagi. Buka puasa dulu guys. Alhamdulillah, segar banget. Alhamdulillah. Yuk lanjut yuk. Tadi Wolfie kenyang gak tuh bro? Jateng lama bener buka puasanya, sabar. Kasihkan makan nih, jangan-jangan. Enggak dong. Gamer adalah hewannya. Persilangan antara singa jantan dan harimau putih. Betina ia ditemukan di Eropa, tempatnya di Perancis. Hewan ini ditemukan pada tahun 1923 dan hewan ini mati pada tahun 1940. Berarti dia cuma bertahan sekitar 17 tahun. Lifetime-nya 17 tahun. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Next. Tadi hilang potnya. Oh, wolf. Oke, wolf.
Maaf guys, gue buka puasa duluan. Dan yang sudah buka puasa, selamat berbuka puasa. Bang, lu tahu hewan kuskus nggak kayak binturong tapi dari Sulawesi? Nama ilmiah tahu dong? Tahu. Dulu di rumah gue di Sulawesi itu pernah sering, bukan pernah sih, sering di pohon dia. Sering di pohon, terus dia lambat banget. Pergerakannya tuh lambat. Dia kayak slot. Kuskus tuh kayak slot, guys. Oke, tiran distribusinya tadi sisinya ini udah biasanya pasir sih. Grass long mungkin. Bikin kandang cicak. Kandang cicak budidaya cicak. Dijadiin keripik cicak. Bang, lu tahu hewan ayah-ayah enggak? Hewan apa lagi itu? Hewan macam apa lagi itu ayah-ayah? Guys, yang mau buka puasa silakan buka puasa dulu, prepare. Sumpah seger banget guys, sirup marjan is the best. Minum kalau nggak ada ahnya itu gimana ya? Gue yang udah buka dari tadi, wih mantap, keren. Kita udah buka nih XDML. Jakarta buka puasa jam 18.50 ya guys. Duh, sabar ya. Ini masih jam berapa ini? Aduh, sabar deh. Sabar dulu. Oke, next kandang Wolfie. Jadi masuk ke kandang Wolfie ini langsung aja guys. Oh nggak, dia harus ada space ya. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Berarti kandang Wolfie-nya di sebelah sini. Gue masih 18 menit lagi bang, sabar. Kandang Wolfie-nya, oh tadi rutenya kemana? Oh, ke kiri guys, jadi langsung belok ke kiri. Ayah-ayah itu asistennya Raja Julian, namanya Maurice. Ayah-ayah. Kalau ini kita bikin berbelok-belok guys. Berbelok-belok karena serigala itu kan biasanya di pegunungan ya kan. Yang mau buka duluan nggak apa-apa, ikut waktu sini aja nggak apa-apa. Cepat 15 menit juga nggak apa-apa kan? Tapi risiko tanggung sendiri. Bang, kalau ke Batu Secret itu jangan lupa masuk ke Lemur Kingdom. Itu adalah salah satu tujuan gue guys, mau ke Batu Secret itu. Soalnya kemarin yang waktu di Bali Zoo itu nggak bisa di ini guys. Cuman bisa di feeding tapi nggak boleh dipegang. Katanya habis apa gitu, jadi nggak boleh dipegangin. Oke, satu pintu di sini, pintu keluarnya si dari kandang si Wolfie.
di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti ini kita auto complete dulu guys, karena habis ini kita langsung ngetes. Oke. Okay. Berarti ini safari rate-nya nggak bisa cuma 8 nih guys. Kalau 8 nggak cukup. Jadi kayaknya kita perlu mungkin kita perlu 15 sih. Bang, saran saya untuk carnivore 2 pintu aja biar seperti asli. Emang ini berapa pintu? Ini kan pintu keluar, pintu masuk. Nggak bisa dia setiap satu ini satu harus satu boundary guys. Gue belum pernah coba satu kandang itu bisa dibagi berapa. Ini mungkin bisa sih, bisa aja sih, tapi gue pengennya kayak gini aja biar gampang. Bang, mau naik kapal selam nggak? Saya bayarin. Nggak, makasih. Hewan yang paling lu takutin apa, Bang? Hewan yang paling gue takutin adalah sebenarnya ular. Sebenarnya nggak takut sih, cuman gue mungkin karena ini guys, gue traumanya gara-gara gue lihat video yang dia mau berfoto sama ular tiba-tiba langsung plok. Tapi ular gue takut sih, ular gue takut. Pintu masuknya berarti kita taruhnya sebelah sini. Wow. Jauh sekali. Oh, gue tahu guys. Jadi selanjutnya ini nggak usah kelok-kelok lagi deh. Ini langsung kita. Ini kan dia masuk ke sini nih. Berarti coba kita geser dulu. Nah, ini jangan di sini berarti. Kita pindahin pintunya di sebelah sini. Nah, jadi kan display selanjutnya di sebelah sini aja nih guys. Jadi enak area servisnya. Keepernya nggak ribet lagi. Ya kan, jadi semuanya itu kayak ini, di tengah sini. Bang, itu hewan kubung Sunda atau lemur terbang. Dia termasuk lemur tapi di Indo dan bisa terbang kayak sugar glider. Dan dia suka ngegantung kayak kelelawar. Jadi dia bentuk tudung buat anaknya atau bobo. Lanjut, kalau ada DLC Marine seru kayaknya. Iya, makanya. Yang kita tunggu-tunggu ini kan DLC... Marine atau enggak DLC ini apa, aviary guys, burung. Nah itu, tapi kita tunggu saja nanti. Pamit dulu, mau persiapan buka bang. Oke, Feather Canis Bandung 15 menit lagi buka. Waduh, sabar. Tapi kalau mau duluan bukanya nggak apa-apa sih, ikut waktu sini aja, waktu Indonesia Tengah. Kalau di real mah 3 pintu, pintu ke 1, pintu buka pintu, pintu ke 2, pintu keamanan, pintu... Oh, maksudnya kayak gitu. Ya, pintu safety. Kan barrier pertama itu ya buat pintu keamanan, masuk dulu mobilnya, ya kan? Supaya si singa atau tigernya itu nggak keluar. Terus baru masuk ke boundary. Oke. Wolfie.
Guys, habis ini ada konten buat kalian ya. Jadi habis ini stay tune, akan ada konten Rimba Zoo episode ke-8 buat menemani buka puasa kalian bagi yang mau berbuka puasa. Nah, ini kita tutupin dulu. Kita kasih barrier-nya dulu. Jateng udah buka, Bang. Selamat berbuka puasa, Jateng. Selamat berbuka puasa. Bang, kalau Frontier ngeluarin game yang harus nangkap ikan di kapal selam, mau nggak? Nangkap ikan, tapi di kapal selam. Gimana cerita itu? Kemarin gue sempat ngebahas sama teman gue kan, soal Frontier, terus juga game-gamenya. Ada ini, guys. Bukan ada sih, maksudnya gue sama teman gue tuh mikir gini kan, pasti seru kalau misalkan Frontier ngeluarin game seperti The Sims, ya kan? Dia kan udah berhasil untuk theme park, udah berhasil lah. Kalau gue bilang sudah mantep banget. Terus untuk hewan-hewan juga bagus banget. Kenapa dia nggak bikin planet life simulator gitu? Gue yakin pasti GGWP sih. Oke, di sini Wolfie-nya kita kasih pet dulu. Ini sambil kita play aja, guys. Kita play. Buka main. Jauh banget ini berjalan. Ini harus pakai buggy sih. Bang, halo Antoni Srianto. Jurassic World Evolution kenapa nggak ada baby dino-nya, Bang? Iya. Bingung juga. Mungkin belum kali, mungkin di next JWE kali. Iya, yeah, seru ya. Kan Planet Zoo ada baby-nya, ya kan? Masa dino nggak ada gitu untuk habitat kecil mungkin ya. Oke, ini lagi close, kita testing dulu ya, uji coba dulu guys. Ini kandang wolfnya kita kasih salju aja nih guys. Kita kasih salju, nggak masalah kita kasih salju. Cooler. Bang, di tropis kok ada salju? Ini berapa derajat sih? 0 derajat. Oh, cuman bisa satu. Bang, tahu kelelar Hipposideros Kingston naik. Oh, cuma di situ doang ya? Ini kenapa jadi hilang-hilang gitu ya? Ice-nya. Oke, sambil jalan ya, sambil kita masukin wolf-nya. Ini ada Arctic wolf ya? Wolverine. Yang mana, guys? Wolf ada 4, ada Arctic wolf, Manet wolf, Timber wolf sama Wolverine. Mau yang mana nih? Arctic Wolf aja ya. Arctic Wolf yang putih. Abis sih. Arctic Wolf gimana, guys? Mau bikin kandang apa? Ini kandang serigala. Pengen dinonya bisa breeding biar nggak usah klon. Semuanya aja. Wih, semuanya aja. Arctic aja deh, Arctic Wolf.
Blonde white fur. Blonde white fur. Ini aja dulu deh, kita coba ini aja dulu deh. Ini ada yang gold nih, bagus. Betina, betina jantan 1. 1 2 3. Oke. Kan bertelur bro, di Zoo Tycoon 2 aja dinonya bisa bikin sarang, padahal game jadul, masa sekelas Jurassic World nggak bisa? Di Jurassic World kita bikin sendiri, kita bikinin kandangnya. Dinonya nggak bisa bikin kandang sendiri. Manja, manja dinonya, manja. Guys, buka puasa dulu guys, yang udah waktunya buka puasa, jangan ditunda-tunda. Silakan buka puasa dulu. Biar semangat lagi. Yuk, bisa yuk. Buka puasa dulu yuk. Bang, kandang zebra ada belum? Kalau mau kandang zebra nanti kamu ikutan vote lagi. Nanti hadir waktu pas mau vote. Ini guys gue bela-belain nih sampai kalian buka puasa, gue temenin nih. Rumor tentang Planet Zoo 2 bener nggak sih bang? Kalau rumornya sih emang bener ada, tapi nggak tahu kenyataannya. Soalnya katanya juga mereka ada rumor juga katanya Planet Coaster 2, terus JWE juga kalau nggak salah. Yang bikin gue penasaran. Menurut info untuk tahun ini DLC Planet Zoo itu cuman satu kali aja rilis. DLC apakah itu? Apakah DLC-nya langsung mega pack DLC atau apa? Gua nggak tahu. Tapi katanya satu aja. Entah mungkin Frontier lagi ngedevelop game apa gitu ya. Tapi kalau sampai bener, wah, kira-kira bakalan kayak gimana? Pasti lebih keren lagi pasti guys. Kalau ini menurut gue sih, ini juga udah keren banget sih. Kenapa ininya hilang ya? Kenapa snow-nya hilang ya guys? Dia aku belum buka. Oh, pantesan. Kan Frontier mengikuti filmnya, semua dino yang diklon dibuat betina dan mungkin di Frontier kehabisan budget buat bikin fitur itu dan Frontier bilang mod aja dulu lah. Mod aja dulu, atau emang dia memang mau ya persiapkan di Jurassic World selanjutnya sih. Cuman kita nggak tahu nih, belum ada info selanjutnya lagi dari Frontier. Tapi semoga ya Planet Zoo tetap ngeluarin DLC. Nggak apa-apa juga Planet Zoo 2, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting DLC-nya terus lancar keluar.
Kan belum dipasang coolernya, Bang. Ini di sini udah ada satu cooler. Di sini juga udah ada satu cooler. Jangan-jangan nggak ada, nggak. Di sini kan kita listriknya unlimited. Kenapa ya nggak mau di sini ya? Apa ini harus diturunin lagi? Tetap nggak mau dong. Aneh banget. Di serigala ini di mana sih dia biomnya? Tundra, oke, kita cari yang tundra, tropis juga tumbuhannya. Tropis tapi nuansa ini guys, nuansa taiga dan tundra. Rutenya tadi sebentar. Bentar, bentar guys. Ini rutenya pohonnya nabrak nggak? Oh, aman, nggak kena. Ini kandang bertemakan pedataran tinggi Siberia, Kak Bang. Pedataran tinggi random. Bisa tiba-tiba feelingnya ada di Siberia, bisa feelingnya ada di gue cari pohon yang gede yang tropis itu kenapa nggak ketemu ya. Selamat berbuka puasa di bagian Jakarta dan sekitarnya guys, selamat berbuka puasa semuanya yang sudah berbuka puasa. Elm nikmati dulu tehnya, nikmati dulu takjilnya, nikmati guys. Alhamdulillah. Jadi pengen main, ayolah mainlah. Guys, selamat berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Selamat menikmati takjilnya. Oke, hard shelter sudah. Kita banyakin rumput-rumput dulu dari taiga, biom taiga sama tundra. DLC Planet Zoo yang paling worth it dibeli yang mana, Bang? Kalau kamu mau beli DLC yang menurut gue worth it adalah DLC Indonesia worth it. Pertama karena ya temanya Indonesia.
Tapi ada juga yang misalkan kamu mau hewan Indonesianya banyak, Southeast Asia juga bisa. Tapi kalau mau yang akuatik-akuatik, bisa cobain yang wetland atau enggak akuatik pack. Tapi kalau menurut gue cobain yang Indonesia dulu deh. Indonesia sama Southeast Asia. Southeast Asia. Oke, kayaknya ini cukup nih guys. Rumput-rumputnya oh, ini ada tracknya ya di situ ya. Enak bang, marima sama gorengannya. Wih, sedap banget tuh. Nikmat sekali. Kalau dibuka jangan lupa ditutup lagi, malu ntar kelihatan apanya. Apanya, ayo. Oke, akhirnya hari ini di part ini kita selesaikan dua habitat lagi, guys. Habitatnya maaf ya kalau belum banyak vegetasinya, guys. Nanti kita coba kasih fully vegetation ini biar banyak, biar penuh dengan tumbuhan. Biar penasaran ya kan pengunjungnya, ini setelah ini apa ini, kita masuk kandang apa ini ya kan. Jadi kita tutup di sini. Natural habitat tropis sama temperate, biome temperate sama tropis. Telat nggak bang? Nggak salah lagi. Udah dari tadi bro. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Thank you udah join ya. Wih keren bro, makasih bro. Kerenan kamu bro, karena udah join sama live streaming ini. Oke okay guys, untuk part ini kayaknya kita cuma bisa bikin dua habitat. Nanti selanjutnya kita lanjut yang sebelah kiri. Ini udah berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 guys. Berarti 5 lagi guys. 5 berarti ini kiri di sini. Oke, terus ke sini. Kita tandain dulu ya. Nanti kita kusi di part selanjutnya. Jadi kan dari sebelah sini habitatnya di sebelah sini. Terus kemudian nanti masuk ke sini 6, 7. Wait. Oh enggak. Ini masuk satu habitat di sini 6. Terus 7 mungkin di sebelah sini. Terus 8, 9, 10. Kita pas-pasin aja nih guys. Bisa sih, ini ke sini dulu terus ke sini, bisa. Episode 8 kapan bang? Ini habis ini langsung gas episode 8 ya. Stay tune
Dan untuk part ini sampai sini aja dulu guys, nanti kita lanjutin lagi buat kalian semua. Alhamdulillah yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Yang sudah hadir di streaming sore hari ini, thank you. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share juga teman-teman. Dan nanti kita akan ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Dan buat kalian juga, habis ini ada konten Rimba Zoo, jadi stay tune. Oke, okay. Jadi gue bakalan kasih POV guys, vehicle-nya 10.9. Oke, okay. Guys, gue pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Remora, bye bye. See you guys, thank you.